Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Vespa. Hai. Di bahasanya pengetesan mesin. Ini mesin sprint. Mesin sprint ini udah as besar. Mungkin sekitar tahun 77 ke atas ya. Ini kepunyaan orang Riau. Punya Mas Bagus, tapi orangnya dia kuliah di Yogyakarta. Kemarin dia ke tempatku bawa mesin ini, dan lucunya mesin ini, lanjut weh, bismillah. Mesin ini bekasan garakan orang, nggak jadi, terus dibawa ke tempatku. Dia udah membranan kemarin, membran ereking, blok led 3 baru, bloknya masih pakai share Vespa. Terus katanya sih blok ini merek apa itu ya, lupa aku, pokoknya blok lokal ini. Untuk gear ratio Vespa ini masih bawaan sprint, kopling kecil. Sekarang ini udah aku upgrade menjadi karburasi PWK. Kemarin pakai karbu PE, sekarang PWK 28. Terus kemarin membran ereking, sekarang membran RXZ. Bloknya kemarin Vespanya ini blok share Vespa 0M, sekarang aku kasih share Ninja standar, OS standar, portingan Dr. Vespa, headnya Papas. Jadi ini untuk Vespa ini kemarin lucu ya, bisa dibilang lucu. Pas posisi pembongkarannya sengaja tidak aku videokan, soalnya aku melihat kerjaannya aja ngepet guyu ya, dalam arti ngepet guyu itu ngampet ketawa ya, nggak ngece sih, cuman ya kerjaannya itu kurang lah, maksudnya masih dalam arti agak awur-awuran. Untuk portingan hisapan jebolannya juga tidak rapi sama sekali, portingan rengkesnya apalagi. Ya aku intinya nggak ngejelekin ini, di sini aku cuma mengerjakan ini, pokoknya semoga di sini orangnya bisa marem dan seneng. Oke, ya wes, lanjut saja. Ini untuk pengapian ini pakai kimcil kimco guys ya. Gigi 3 Gigi 4. Oh iya, sekarang ini jam 04.44 hari Jumat, tanggalnya 10 Februari guys. Ini aku ditemani sama Jampong, ini habis selesai selawatan ini guys, langsung ke sekalian. Hai. Ini untuk ukuran pilot jet, main jetnya pilot jetnya 48 kayaknya ini, kalau untuk main jetnya 120. Oke, tak gajalnya guys. Gigi 4. Kalau gear sprint itu rasanya kayak gear PX tua, naiknya agak lama. Wuhui. Wuhui. Wey, rame bos. Gigi 3 Gigi 4. Karburasinya kayak kurang boros, nanti coba tak analisa di depan. Oh iya, baru kak ingat, blok ini merek IDP guys, yang beli orangnya ya, blok IDP, CR-nya Ninja OS standar. Untuk headnya, head bawaan sprint aku Papas, kopling kecil.
ya mudah-mudahan bisa bejo seperti mesin-mesin yang lain. Oke, pengetesan cukup satu kali saja. Ini untuk Vespa ini speknya blok IDP. Blok IDP Serija OS. OS standar, portingan Dr. Vespa, head papas. Magnet Kimco, knalpotnya knalpot kolong kanan, mereknya merek abal-abal. Abal-abal Dr. Vespa gitu. Oke ya sudah Mas, bagus. Ini Vespanya dengan spek seperti demikian, dengan budget yang sangat memaksa. Budgetnya limit banget ini orangnya. Pokoknya nggak nyampe nyentuh angka 2 juta nih untuk budget Vespa ini. Ya mudah-mudahan yang punya ini anu ya, suka. Udah bejo ini 113. Oke, aman. Ya wes, sampai di sini saja. Aku langsung cabut pulang, udah capek ngantuk lah yang pasti. Nah, aku tak nyamperi Japong, Japong di depan sana. Oke, ya wes, sampai di sini saja, sampai lanjut atau sampai bertemu di video Dr. Vespa berikutnya yang akan datang. Jangan lupa selalu bahagia dan sehat selalu, sehat jasmani dan rohani, sehat jiwa dan raga, pikiran bersih, hati bersih, insya Allah barokah guys, aman, amin. Oke ya sudah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jambong, oke.